Pol Espargaró mengomentari insiden yang dialami saudaranya. Karena selebrasi lebih awal di MotoGP Catalunya, ini bukan kali pertama yang terjadi di dunia balap. Dia pun mengaku pernah mengalaminya. Hahaha. Aleix Espargaró bisa saja finish di posisi kedua. Tapi di satu putaran terakhir, rider Aprilia itu salah perhitungan lap. Dia malah selebrasi duluan. Akibatnya Georgi Martin, Johan Zarco, John Mir, hingga Luke Marini menyalip dengan mudah. Dan akhirnya, Aleix finish di tempat kelima. Kata Pol Espargaró, joki Repsol Honda sekaligus adik dari Aleix Espargaró, dia pernah mengalami kesalahan serupa. Ini karena pebalap terlalu berkonsentrasi penuh untuk tampil yang terbaik, sehingga terkadang tak melihat pitboard atau layar raksasa di sirkuit. Kata Pol Espargaró dikutip Corsi di Moto. Pol meyakini abangnya akan kembali bangkit. Rider Aprilia itu tengah tampil menjanjikan dengan catatan 5 kali podium dan 1 kali kemenangan. Oke kan? Mantap cuy!